Kakek nekat guyur wajah pakai air panas mendidih, kata netizen, angkat aku jadi muridmu guru. Aksi seorang kakek yang berani mencuci wajahnya dengan air panas, viral di media sosial. Mengutip pengguna TikTok berikut, diperlihatkan suasana rumah warga yang tampaknya menggelar hajatan. Seorang kakek mencuri perhatian karena nekat melakukan aksi yang cukup ekstrim. Kakek dengan celana panjang ini mencuci wajahnya dengan air panas bak pemain debus. Dirinya malah tampak santai menikmati guyuran air panas di wajah, tangan, dan kakinya. Sontak aksi kakek tersebut membuat warga sekelilingnya terkejut tak menyangka. Ia sempat menantang orang di sekitarnya untuk melakukan aksi yang sama, dan mereka tentu saja menolak melakukan aksi berbahaya itu. Unggahan itu pun lantas menuai beragam komentar dari para netizen.